pemerintah di kota seperti wali kota akan melaksanakan seremoni yaitu peletakan batu pertama. Yang terpenting yang tadi saya sampaikan, satu tahun ini harus jadi, sudah harus niat. Kalau bisa satu tahun, kenapa harus tiga tahun? Ya, ini dimulai peletakan batu pertama. Saya mutus satu truk semen untuk datang sini. Ya, nanti di sini. Ya, tentunya di kami datang di SMA Negeri Pakejan ini dalam perencanaan untuk pembangunan masjid. Karena apa? Yang namanya pendidikan sekolah itu juga harus didasari dengan pendidikan agama. Tentunya salah satunya adalah fasilitas untuk masjid tempat ibadah. Ini tentunya di sini rencana akan dibangun tempat ibadah yang tentunya dipandang layak dan juga untuk nyaman untuk melaksanakan ibadah. Tentu saja supaya kegiatan keagamaan utamanya sholat, kalau di sekolah berarti sholat duha, sholat zuhur, sholat asar, anak-anak itu bisa terpenuhi. Karena kan kita belajar sampai sore, sampai jam 4 kalau Jumat malam. Karena tempatnya kurang memenuhi, musola hanya untuk 100 anak. Sedangkan siswa kita sampai 874. Semoga masjid di SMA Kota Tegal ini cepat jadi, bisa digunakan untuk beribadah dan dibangun bisa dengan cepat. Ya, semoga bisa bermanfaat dan baik. Olahraganya harus maju, ya. Ya. Pengajiannya jalan, pembinaannya jalan, sambutannya jalan. Pokoknya orang sekermania, orang striker, orang apa, baru semuanya lah, semuanya rame.